lumayan jauh ya, Pak ya? Dari parkiran lumayan jauh. Dari parkiran? Lumayan jauh. Benar-benar olahraga nih. Harusnya dari pagi, Bu. Sini, oh. Soalnya sekarang cuacanya. Cuacanya buruk ya, Pak ya? Iya. Ah, oh, untung ada Bapak. Kalau nggak ada Bapak, aduh sendirian. Ada si Bapak tuh, guys. Kalau sendirian, aduh si Ece ngeri, nanti ada yang nyulik si Ece. Soalnya ini hutan. Sebelah sana hutan. Wah, ini kelilingi hutan ya, Pak ya? Iya. Aduh, capek. Welcome to my YouTube channel Popon Najmudin atau yang biasa disapa Ce Popon, yang berasal dari Cikuya, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini guys, Ce Popon ini lagi berada di wisata alam yang sangat indah, sangat sejuk, udaranya sangat dingin di sini. Gak sangat dingin sih, agak sedikit dingin, tapi sebilir angin. Aduh, enak banget di sini. Si Ece biasalah kalau tempat kayak gini, jadi si Ece sukanya pinginnya bobo gitu guys. Nah, ini si Ece ini berada di wisata. Tuh, lihat di belakang si Ece. Jadi si Ece ini lagi berada di wisata alam Curug Badak Batu Hanoman yang berada di Tasikmalaya. Ayo ikuti perjalanan si Ece kali ini. Tuh, lihat guys. Udaranya sangat sejuk di sini. Inilah wisata alam Curug Badak Batu Hanoman yang berada di Desa Sukastia dan Desa Sunda Kerta, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Wisata alam yang satu ini selain menyajikan keindahan panorama air terjun, di sini juga para pengunjung akan disuguhkan dengan panorama bukit dan pohon pinus yang sangat indah, sehingga pengunjung bisa merasakan suasana alam yang sejuk dengan udara yang bersih. Sudah ke bawah? Sudah. Capek enggak? Capek. Oh, oh, sama. Capek. Aduh. Dari mana? Dari Tasik. Oh, Tasik. Dari mana? Dari Manonjaya. Oh. Manonjaya, Cikuya. Semangat, Bu. Aduh. Tadinya udah mau nyampe sana aja, tapi udah tanggung. Aduh, si Ece udah ngomong si Ece mau ke Curug. Aduh. Mana Curugnya, gak kelihatan ya? Oh, harus ke bawah. Aduh, jalannya lumayan tuh. Udah ke bawah nih. Ya, jadi harus turun kalau mau lihat Curugnya. Oh, lihat di sana. Waduh, ini indahnya. Oh, masih ke bawah guys. Bawah. Aduh, takut guys. Ya Allah. Lihat Curugnya. Tinggi sekali ya. Tuh, di sini juga ada warung. Di sana juga tuh pepohonan. Wah, udah hujan hujan besar guys, jadi si Ece mau pulang harus naik anak tangga begini. Ece ini berhenti dulu karena hujan.
Aduh, biasalah kalau ini anak gadis gak mau kalau kehujanan ya, nanti sakit kepala. Untung ada temannya. Coba kalau gak ada temannya si Aca ini di tengah hutan, takut. Aduh, nanti ini madonya Cikuya ada yang nyulik. Nih, teman si Aca tuh. Tuh, cantik-cantik dari pasir. Kemana pasangannya? Ada di Bogor. Oh, ada di Bogor katanya. Jadi kalau tempat kayak gini cocoknya sama pasangan. Iya enggak? Iya. Umur berapa? 20. 20 sih. Ah, enggak jauh beda umurnya sama si Ece ini. Masih cantik juga. Jadi kalau ke tempat kayak gini ya senangnya rame-rame, bawa bekal tuh, apalagi kalau sama pasangan. Tempatnya kayak gini. Tapi emang kalau sendiri ya takut juga ini. Ya, hujan juga tuh. Hujan. Warungnya juga pada tutup mungkin karena hari Jumat ya. Iya. Pertama kesini nih. Indah sih tempatnya. Tuh nyaman, sejuk. Enak buat healing. Enak ini buat meditasi tuh, apalagi orang-orang yang sibuk. Jadi kalau tempat kayak gini cocok untuk meditasi ataupun menghilangkan rasa jenuh buat orang-orang yang tinggal di kota, mungkin tiap hari kerja ya jenuh. Nah, ke tempat kayak gini nih cocok. Tuh, jadi ini banyak ya warung pada tutup di sini. Nih kayak ini biasanya katanya kalau weekend mah ini rame penuh. Nih sekarang cuma 1-2 ya yang jualan. Tuh lihat guys tempatnya. Ini luas areanya, terus udaranya sejuk karena ya di sini di tengah di tengah-tengah hutan ya. Iya, hutan pinus sih. Tuh cari anak si Ece lagi ngopi katanya, guys. Yuk. Coba pun ucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang nonton video ini, dan jangan lupa like and subscribe, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sayang dari Cepopon.